Chicks memang hebat. Sama Strikers melehatkan penyerangan dulu sebelum pertemuan teknikal mereka. Gol yang hebat dari penyerang muda tadi. Saya rasa Klaus mungkin akan bermain dengan Strikers. Dia seorang pemain ganti yang berkepulihan, Max. Dan ini memang tak boleh disangka lagi. Semoga berjaya. Hantar kat aku dah mesti semua lancar. Aku dah jumpa lalu. Rasa ke El Matador. Pemain di bangsa Latin ini membuatkan musim ini luar biasa. Okey, boleh hantar ke aku sekarang. 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 Sebab macam ini super striker. Tapi kau tak boleh raikan macam ini. Sedialah gantikan El Matador, Klaus. Bila aku gementar, aku bosan. Baiklah, rekanku. Kita tengok dulu sama ada aku ni berjaya ataupun tidak. Aku akan buat pemain aku sangat laju, sangat kuat, sangat luar biasa. Dari antara Nosaurus aku menari dengan T-Rex sekali. Apa kamu buat kat sini? Baju tu dah siap ke? Belum siap lagi. Bateri dia pun tak tahan 90 minit. Apa yang penting sangat dengan 90 minit? Keluar dari sini. Dan berapa juta kali mesti saya nak pesan kat kamu? Tolong tutup pintu makma rahsia ni bila keluar, faham? Apa ni? Nampaknya mungkin kita tak perlu kelebihan rahsia kita akhirnya. Hei korang, tunggulah. Hollywood, tempat bintang-bintang terhebat. Betul, sebab aku ada kat sini. El Matador? Aku tak rasa kau bintang terhebat di Hollywood. Okey. Habis siapa? Pelakon terkenal Amerika? Bintang rock and roll yang terkenal? Tak. Wah! Tapi Klaus. Tu memang Klaus miskin. Suka sangat bila kau beraksi macam malam tu. Cuma teknik mendominasi perlawanan. Nasib aku faham bahasa diorang. Mereka tengah cerita tentang kegerunan pemain-pemain teknikal itu. Dan dia bersedia untuk ke California ke Kahuna. Atau Chuck Dickerson akan menyuap dia koktel Neptune kerana dia tak betul. Mereka cakap Klaus ni macam Gromit, Grammy, Lighty, pemain muda, pemain kurang 90 minit. Janganlah cemas. Aku dah biasa dengan populariti macam ni. Aku boleh tolonglah. Ini bukan pasal muka kau yang keluar di papan iklan, Klaus. Ini tentang jaringkan bola tu dalam perlawanan. Aku boleh ajak tu juga. Apa aku dah buat? Dia ni tak makan diajar. Tenang, Klaus. Memanglah banyak tekanan. Dan kau kenalah sesuaikan diri dalam peranan baru kau tu. Baiklah, Six. Abaikan gol. Apa kata kita tumpukan pada latihan klasik? Kan kau tahu taktik 1-2 tu? Aku rasa aku boleh buat, ya. Bagus. Bersedia, Big Ball. Klaus akan buat tendangan paling hebat kat kau sekarang. Macam ni lah aku suka. Aku memang percayakan kau, Klaus. Tidak.
Lebih kurang 9. Nak kata semua pun, ya juga. Cukuplah hari ini. Klaus, sekejap. Dia betul tertekan, Kapten. Mungkin terlalu banyak. Pemain simpanan yang hebat konon. Tapi aku rasa macam pemain tak guna. Sebab aku dah kecewakan seluruh pasukan. Apa ya? Tahu tak yang memang betul apa dia orang cakap tentang Cross? Dia tak ada harapan. Tak ada pengganti untuk pemain macam Elvatador. Tapi dia dah jaringkan gol yang hebat. Ya, hanya kebetulan. Bila kita orang akan dapat baju baru tu? Kau serius ke? Saya suka idea tuan tentang suit istimewa tu. Istimewa? Perkataan istimewa tak sesuai. Baju kuasa adalah antara ciptaan aku yang paling hebat pernah aku ciptakan. Baju kuasa itu boleh mengubah pemain yang paling lemah menjadi legenda dalam sekelip mata. Cuma baju kuasa itu. Apa yang? Berapa juta kali aku kena cakap kat korang untuk tutup pintu mamal aku? Tangkap penceroboh tu sekarang! Kalau lembaga Liga tahu apa yang kita tengah buat ni, nanti ada macam-macam mereka nak soal. Macam-macam! Biar aku teka. Korang tak tutupkan pintu tu. Tapi nampaknya penceroboh kita terperangkap. Kalau korang nak kontrak baru musim depan, apa-apa pun aku nak kau tangkap si pengendap itu. Terima kasih memilih Technically Performance Augmenting Suit. Pemakaian selesai. Semoga bergembira. Selalunya semua rancangan aku tak pernah ada orang tahu. Terutama sekali baju kuasa. Pergilah cari ini cepat. Saya tak nampak muka dia. Buat sesuatu. Ini adalah polis. Anda sudah dikepung. Lampu selalu besar. Pilihan bagus. Siapa nak buat semua ni? Ini semua pasal kau, bukan? Kau taksub dengan baju kuasa tu! Tak, bos! Siapapun kau, kau boleh lari. Selaju 372 batu sejam. Tapi kau tak boleh sembunyi! Adakah tu burung? Kapal terbang? Tak, cuma aku je. Klaus, bila jalan malam macam tu. Tak bersenang ke? Esok aku nak cuba baju ni dekat latihan, ya? Yo, Klaus! Kita ada latihanlah sekarang. Ya, Klaus, kau jangan takutlah, ya? Hari ini kau akan hebat balik macam selalu. Kejap lagi sampailah, okey? Aku ingat aku yang ambil masa lama dengan benda ni. Baiklah, Klaus. Dari bawah sampai ke gol. Kau boleh buat, Klaus. Aku belum hilang lagi kepercayaan kat kau. Kelecik je. Itu barulah gelecik. 1-2, Klaus. Akhirnya, naik ke atas. Tak, tak. Ayah naik atas. Kau tahu tak dia ke tandas lama tadi? Klaus, kau memang hebatlah. Aku dah kata dah kan? Aku tahu kau tu bagus. Apa rahsia kau, Klaus? Huh?
semuanya bagus, Tuan Tony. Tuan patut datang sini tengok apa dia orang buat. Aku nampaklah apa dia orang buat dari sini. Berlatih, menjadi berdedikasi dan buat apa sahaja semua bintang sukan profesional patut buat. Tapi ada orang kat luar sana dah jadi budak yang sangat-sangat jahat. Sangat jahat! John J. Johnson Jr. tak ada baju tu. Tuan Tony, tuan harus percaya. Baiklah. Kalau John J. Johnson Jr. tak ada baju kuasa aku yang hilang, habis siapa? Dan siapalah nak benda yang tak berfungsi? Dan El Matador dengan kecederaan, yap, kita semua terfikir bagaimana dengan persiapan Super Striker setakat ini? Ya, adakah Klaus ada bakat untuk mencari pengganti hebat ke bintang hebat? Soalan yang sebenarnya, bolehkah kita memberi komentar secara soalan sahaja hari ini? Saya rasa boleh, Mac. Itu bukannya soalan, Brenda. Tadi pun bukan, Mac. Sekarang, semuanya bergantung kepada pemain 90 minit. Mungkin aku dah pandang rendah pada kau. Atau tidak. Sasar! Klaus, bersedia! Yang ini aku punya. Aku punya. Adakah kita terpandang rendah kepada Klaus? Klaus memang hebat, ya? Tapi siapa yang mengajarnya, Mac? Sama tinggal. Main-main aja. Mac? Mac? Ha! Itu barulah soalan mereka! Ha! Inilah dia! Pengaruh El Toro! Oh! Aku tak apa-apa! Kenapalah Coach telah merahsiakan Klaus begitu lama? Tunggu kejap. Rahsia? Rahsia ni memang menguntungkan. Saya memang langsung tak percaya. Wira telah terhasil, Mac. Memang betul, Brenda. Si Klaus tu boleh tahan juga. Kau hebat, Klaus. Aku tak tahu apa yang kau risaukan. Hari ini kau hebat betul. Satu stadium bersemangat. Dan tengoklah semua penonton. Hei, macam mana sekarang perasaan kau? Hei, sikit-sikit sudahlah. Baiklah, Klaus. Semua terpukau. Bagus kalau dia orang ucap tanya kat aku, tapi bukan sebab laju ni. Kita boleh, tuan. Saya rasakan kalau kita kerja keras, kita boleh. Diam! Di kalangan mana-mana pasukan yang bekerja keras dan berdedikasi adalah seorang yang bekerja keras untuk menipu. Oh? Tak, Cakti Jepesen. Aku dah salah. Orang lain yang telah curi baju kuasa kita, Klaus. Ia berfungsi? Baju langsung tak berfungsi. Tapi Klaus, hebat je masa perlawanan. Oh? Alah, mungkin dia memang seorang pemain yang bagus. Korang kenalah percaya dalam bakat kerja keras dan dedikasi. Tapi baju kita masih lagi rahsia dan ada kelebihannya. Ia berfungsi sekarang? Tak. Memandangkan Klaus dah pakai baju tu, dia dah dikira menipu dan aku pasti Liga Super ingin nak tahu. Walaupun Super Strikers dah kalahkan kita, kalau dia pakai baju kita, mesti kita menang. Kemenangan diorang bukan saja dibatalkan. Diorang akan menarik diri dari Liga Super. Tarian Tyrannosaurus. Kamu buat apa? Wow, kenapa? Ia buat aku jadi kuatlah. Aku rasa aku dah macam Wira yang hebat.
Lebih laju dari peluru, lebih kuat dari kereta api. Hai, hai, hai. Wow. Kau ni memalukan. Tony Vern yang cipta benda ni. Bahaya. Sangat mengaibkan. Aku tak faham. Kamu digantung dengan serta-merta, Klaus. Dan akan ada siasatan penuh dari klub dan juga seluruh liga. Saya minta maaf, Coach. Korang. Minta maaf je tak cukup. Kamu patut lebih tahu. Coach, tunggu. Apa? Aku ingatkan konflik dalam diri aku yang teruk. Pendekatan teruklah tu. Klaus tahu apa dia buat tu tak betul. Aku bukan tendang dia sebab aku marah kat dia. Yalah tu. Lagi laju dari peluru. Lagi kuat daripada kereta api. Baju kuasa ni tak berfungsi langsung sebenarnya. Oh, habis macam mana aku boleh main dengan bagus? Sebab kau memang bagus. Coach, saya tahu yang baju ni dah tak berguna sebelum perlawanan mula lagi. Baiklah. Saya bagi kamu main. Tapi siasatan akan dijalankan selepas perlawanan. Kamu tahu apa kamu kena buat, kan? Satu, dua, tiga. Super Strikers! Aku tahu apa nak buat. Kau akan kalah sebab aku akan menghalang kau dapat bola. Macam kawan aku, Chase Carter. Bersihkan dengan kaki kau lah. Kami dah tahu lah, Klaus. Permainan nak tambah untuk kau. Tapi aku pula kata, kalau bisa kau tu, biarlah terasa sikit, ya. Siapa yang dah jadi budak jahat ni? Lembaga lagi sopan. Hello. Saya ingin melaporkan tentang satu kes. Mari. Aku memang bagus. Untuk kekisan lepas dengan dua. Untuk kekisan lepas dengan tiga. Buat kejuan naga dari Liga Super untuk melakukan penipuan dengan tujuh. Tony Wen telefon siapa waktu macam ni? Mungkin mak dia Brenda sebab Klaus sekarang nampaknya menakutkan. Tolonglah skor, Klaus. Untuk melayankan peringatan prestasi. Sebelumnya aku tak perlukan baju itu. Dan sekarang pun aku tak perlu. Aku boleh buat ni. Kami akan kalahkan kau. Tak boleh, Carlos. Meg? Brenda? Meg! Brenda! Klaus won Chukai. Klaus? Ya, Encik. Boleh saya tolong? Saya Ejen Satu. Ini Ejen Dua. Dari Lembaga Disiplin Liga Super. Rekat baru aku berfungsi rupanya. Bersedia bubarkannya dari Liga Super. Strikers. Patut. Nampaknya kami dah buat silap, Encik. Klaus, kami telah mendapat maklumat yang ada seseorang guna baju peningkatan prestasi di hal. Tapi... kau! Aku dah agak dah. Memang kau! Datang sini balik sekarang! Dan kau pula ingat aku gila! Tapi saya dapat ini! Ini dia baju awak balik. Yes. Dah tak berfungsi dah. Saya dalam masalah dengan lembaga tetap ikut Liga Super ke? Kau tak ada masalah dengan lembaga Liga Super, John. Kau ada masalah dengan aku. Dan juga Transformers.